Oh, itu dah satu jaringan yang cukup baik daripada pemain pasukan Black. Bagi jaringan yang pertama hadir pada minit yang ke-15. 40. Dah ada larian pantas saja. Berjaya melepasi seorang pemain lah. Masuk main yang kedua tapi agak lewat pula. Ditandukan terbias di bahagian belakang. Pertandingan yang kedua. Dan kali ini hadir pada minit yang ke-26. Mudah dapat dikeluarkan tapi tak jauh. Antar lagi, ada dadaan di situ. Imam Meli melakukan percubaan. Dan tinggi pula lewati palang. Oh, itu dah rembatan daripada luar kotak penalti. Jaringan yang ketiga dapat dilakukan daripada pemain pasukan Black ini. Berjoget dia. Rendah saja, agak berbahaya. Ya, ada rembatan untuk melakukan jaringan. Yang pertama dapat dihasilkan daripada pasukan kecil. Akhirnya berjaya juga dengan gol pada minitnya ke-44 ini. Tapi adanya pemain pertahanan situ. Dia melakukan clearance tapi rembatan antara pemain pasukan kecil. Bukan jaringan yang kedua. Oh, itu dah. Saja dengan satu set up. Percubaan terus. Sedikit terbias. Kelangkah pula. Api tinggi pula. Oh. Tak masuk pula. Terjatuh pula. Pasukan Black yang nampak sedikit tertekan setelah jaringan yang kedua dapat lakukan kosong di bahagian tepi untuk sentuhan. Dapat diselamatkan pula daripada penjaga gol. Right, so di separuh masa yang keempat ni, pasukan yang kecil bagi menyusun permainan. Oh, terjatuh pula. Ada isyarat sepakan penalti. Peluang untuk kecil. Berhadapan dengan penjaga gol berseluar dadu. Beliau diletakkan di pintu gol pula. Ke kiri ataupun kanan. Untuk jaringan berjaya juga. Jaringan penyamaan daripada pemain pasukan kecil ni. Pulang daripada pemain kecil. Dua saja benteng ataupun tiga benteng. Biar percuba terus tepat dalam kawalan penjaga gol. Untuk rembatan yang agak berkualiti juga dilepaskan.